Masih ingatkan video viral beberapa tahun lalu seorang balita bernama Akila berziarah ke makam ibunya berhasil menyayat hati publik. Baru-baru ini bocah tersebut kembali mengunjungi makam ibundanya di momen Hari Raya Idul Fitri bersama sang ayah. Bocah yang diketahui bernama Akila itu mengaku rindu dengan sosok almarhum ibunya. Yeay, kita mau ke rumah mama. Bapak Akila kangen banget sama mama. Oh iya, Bapak. Akila nanti mau sama mama pakai ini. Iya, apa sih itu? Coba. Yeay, kurangnya mama sudah sampai. Sampai deh. Bahagiaku. Iya, mama. Melalui unggahan video di akun Instagram @rumpi_gosip, awalnya seorang anak perempuan yang masih imut ini bersama sang ayah hendak berpergian menuju sebuah pemakaman. Anak perempuan yang mengenakan hijab berwarna putih ini nampak sangat antusias dan bahagia ketika sudah sampai ke rumah baru ibundanya. Rumah baru tersebut tidak lain merupakan tempat peristirahatan terakhir ibundanya. Balita tersebut terdengar tampak sudah lancar berbicara, ia mengaku tak sabar mengunjungi makam ibunya lantaran sudah dirundung rasa rindu. Akila yang sampai di makam ibunya ternyata bikin tingkah yang sesak hati netizen. Sambil digendong ayahnya, Akila berencana ingin menyirami makam mendiang ibunda tercinta dengan alat semprot uap air di nisan tersebut. Direkam, sesampainya di makam sang ibunda, bocah tersebut terlihat kegirangan. Akila sudah nampak sangat tidak sabar menyentuh makam ibu. Akila pun tak lupa mengucapkan salam. Saking rindu pada sosok ibu yang melahirkannya. Akila sampai memeluk hingga menciumi beberapa kali batu nisan ibundanya seraya mengucapkan Idul Fitri. Sebelum kembali ke rumah, bocil menggemaskan ini kemudian menyampaikan rasa sayang serta berpamitan kepada ibu tercinta tersebut. Tak cukup sampai di situ, setelah membersihkan dan menabur bunga, Akila langsung memeluk makam ibu. Ia terlihat sangat merindukan sosok ibunya. Sontak unggahan video yang telah disukai ratusan kali ini langsung mematik reaksi warganet. Tak sedikit dari mereka yang terharu aksi bocil yang menggemaskan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!